Alhamdulillah, langit pada tanggal 27 Ramadan, hari Minggu, hari Ahad, tanggal 27 Ramadan, tampak di gambar cerah. Langit dengan awan-awan, ya mungkin itu adalah malaikat yang pada pulang kembali ke langit dari turun ke bumi semalam, yang ini bertugas mereka pada pulang lagi ke langit yang semalaman turun ke bumi. Malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan ini sebagai bukti gambaran kalau semalaman malaikat pada turun ke bumi dan yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Tampak hampir semua seluruh langit dipenuhi oleh awan yang bergelombang yang menutupi langit sehingga matahari redup. Itu gambaran yang digambarkan pada ulama-ulama besar, ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Ya, itu apabila di pagi harinya tampak redup tampak sinar matahari, tidak tertutup oleh pancaran sinar matahari, tertutup oleh awan maupun ya awan yang banyaknya malaikat yang pada turun semalaman ke bumi dan kembali lagi ke langit. Miliaran malaikat mungkin tidak bisa dihitung, sehingga nampak seperti memenuhi langit angkasa yang gambar-gambarnya tampak. Itulah, mudah-mudahan semalaman menjadi malam Lailatul Qadar, malam yang seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Qadar. Al-Qadar malaikat warobia ini rapi mengulir amrin salamuni hatta matlal fajar. Demikian bunyi surat Al-Qadar atau surat Inna anzalnahu atau surat Qadar Al-Qadar. Matahari tidak bisa bersinar karena tertutup oleh banyaknya awan yang menutupi langit. Ya, itu kemungkinan itulah yang dinamakan banyaknya malaikat yang pada kembali lagi ke langit dari turun semalaman ke bumi, seperti halnya kita manusia yang berdundun banyak memenuhi jalanan sehingga jalanan penuh. Nah, seperti ini gambarannya. Oh, alam bisawab. Demikian yang bisa saya laporkan dari Jalan Mulia Keraton Lor Pekalongan, Ahad 27 Ramadan atau bertepatan dengan hari Minggu tanggal 9 Mei 2021. Ya, hari Minggu tanggal 9 Mei 2021. Laporan dari Keraton Lor, Jalan Mulia Keraton Lor Pekalongan. Demikian laporan dari Ali Asgaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.